Assalamualaikum, apa kabar? Ini udah masih PPKM ya, ini udah masuk minggu. Harusnya udah minggu kedua nih PPKM. Ya mudah-mudahan saudaraku sekalian sehat-sehat aja, ya kan? Tetap prokes, tetap jaga kesehatannya. Jangan sampai positif lah ya. Ya semuanya harus sehat. Dan ini kalau ini kita mendukung program belanja dari rumah. Makanya di sini kita videoin aja barangnya gitu loh. Selain ada limo di sini, merah, kuning, ungu. Bukan kuning sih ini. Ah, udahlah ini kuning kayaknya. Tapi yaudah kita nggak fokus ke sini, kita fokusnya ke Mercy aja. Ini C200 tahun 2013 akhir. Ini bukan masih kuning, tapi ini udah hitam nih tuh. Hitamnya ada di sini nih. Tuh, 1362 SEH. Ini udah keluar plat hitamnya, tapi emang belum dipasang aja. Dan biasanya kalau yang kayak gini justru malah lebih banyak dicari gitu. Yang masih kuning, ini kan mobil benar-benar masih fresh nih, maksudnya baru diturunin dan belum lama dipajang gitu loh. Jadi benar-benar masih fresh. Tuh, bodinya lempeng semua. Ya kan? Udah ada DRL-nya. Lampu masih standar, cuma ada DRL ya. DRL-nya udah ada di sini. Kalau ban masih layak lah. Yang depan sih masih layak, masih bagus nih yang depan ini. Masih bagus. Cuma kalau belakang udah kurang ya kayaknya ya. Ya tapi ya nggak apa-apa lah. Interiornya aja tuh masih bagus bro. Masih bagus tuh kan. Bagus nih 2013, AC-nya dingin. Kilometernya itu di 244 135. Ya masih oke lah ya. Masih oke, tuh enggak ada yang gimana-gimana, bagus semua. Enggak ada yang. Ini mobil sih enggak ada cacatnya nih. Walaupun ada paling dikit-dikit lah. Kurang angin aja ini. Tinggal dipompa lagi. Ya, ini ya. Mending tuh ini nih. Kalau ini gak dempulan berarti gak bekas nabrak atau gak bekas kena gitu loh. Ya kan? Ini ya. Terus knalpotnya nih kita lihat nih. Biasanya knalpotnya kalau lagi itu ngebul kan. Jadi kita lihat. Ya gak? Gak ada ngebul kan? Tuh. Aman. Coba terus kita lihat. Lihat lagi nih. Kayaknya. Ini aman nih. Karena kalau Mercy itu kan beda sama limo ya. Kalau limo itu kan dia kan dari apa? Dari biru kayak di sana terus dicat warna-warni kayak gini. Nah, otomatis kadang-kadang ngecatnya tuh ininya pada kecat juga. Jadi kelihatannya kayak keras padahal sih enggak. Gitu. Ini masih empuk nih nat-natnya ini nih. Kalau ban serepnya itu ada nggak? Oh, ada nih ban serep ini. Kok dia dikasih kunci-kunci palang lagi. Iya kan? Peleknya ini sewarna. Seri sama ban maksudnya, sama yang ban yang dipakai. Ini apa nih? Ini relay-nya. Sini. Rapih nih mobil. Ini cocok lah kalau juragan mau pakai mobil yang berkelas di bawah 200 juta. Ya ini bisa kredit nggak bos? Ya bisa lah, masa nggak bisa kredit sih, Bluebird gitu loh. Oh kan tulangannya ini aman semua, tulangannya ini aman. Nah kalau ini tuh paling cuma ini aja nih yang ditutup nih. Ini kan tadinya bekas mahkota, cuma udah nggak dipasang lagi mahkota, jadi kalau ini nggak dibolongin, dia cuma ditempel aja gitu. Nah, ini fungsi semua ya, jadi kayak normal fungsi tuh nggak ada, ini fungsi semua. Ini lihat setirnya nih, setirnya dibungkus belum ya? Oh ini udah dibungkus.
ya wajar lah 200.000 km pasti setirnya agak getas-getas ya kan, tapi kan kita rapihin semua, kita bungkus. Terus kalau airbagnya juga masih ada, ya pasti ada lah. Ininya rapih nih, biasanya kalau udah itu ininya pada nggak tahu kemana. Ini juga masih rapi tuh kan, tuh nutup. Terus lagi ininya nih, tuh masih ya, ya tinggal disalon-salonin dikit lah pak. Ini pak, ya kan? Ini, oke, oke. Mobil sih nanti nggak bawa rokok. Sekalian mau lihat mesin. Oke, kita lihat mesin ya. Lihatnya cat ya. Oke lah. Mesin aman ya. Nggak bukan kenal kok, nggak ada bocek juga, nggak ada bocek juga, sama juga pokoknya pas lah, cocok lah kalau udah beli ini lah, udah mantep ya. 2013 kalau mau beli langsung aja kontak saya dan kontak yang lain, kontak saya aja. Ya, terima kasih sebelumnya. Nanti kalau mau beli ini tinggal kontak saya aja. Saya doakan semoga rezekinya cukup dan rezekinya dilancarkan dalam meminang mantan terindah. Ini mantan terindah. Indah banget. Terus misalnya juragan mau beli nih tapi di luar kota, di luar pulau, gimana? Cara gampangnya gini. Cara gampangnya tuh hubungin aja pihak ketiga, mau itu Autospector atau siapapun. Kalau saya sih lebih rekomennya ke Autospector ya. Jadi juragan nih nggak bisa kesini nih, Autospector aja telepon suruh datang kesini. Nah begitu Autospector datang, nanti sama dia di apa namanya, sama dia kan diinspeksi tuh, diinspeksi ketahuan semua. Hasilnya gimana, minusnya apa, dan mereka lebih bisa dipercaya karena mereka ada, mereka pakai alat, jadi bicaranya by data gitu loh. Bukan berarti kita nggak jujur bukan, tapi kan kalau kita kan namanya penjual kan harus ada pihak ketiganya yang ada di posisi netral gitu loh. Jadi juragan misalnya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua atau di luar pulau Jawa lah, atau di pulau Jawa juga bisa. Jadi kayak misalnya, as gue pengen beli tapi gue nggak bisa datang ke tempat lu, gimana dong? Ya udah gampang, telepon aja Autospector, nanti biar dia yang inspeksi mobilnya, hasilnya gimana kan dikasih tahu, dan itu netral. Artinya A bilang A, C bilang C kan gitu. Nggak, saya juga kan nggak bisa, bos ini bagus bos, nggak bisa karena dia punya penilaian sendiri gitu loh. Jadi kalau mau pakai Autospector ya gitu, nanti sama Autospectornya dilaporin, pak ini A B C D E F G minusnya di sini, tapi ini kita kondisikan layak atau bagus. Nanti kan tinggal keputusan dari bapak, bapak mau beli apa enggak kan gitu. Kalau bapak mau udah mau beli nih, nanti kan ada, tinggal kita pasangin kaca film aja, ini masih belum ada kaca filmnya gitu, kaca film atau nanti mau, yang pasti kita servis dulu sih mobilnya, kita ganti oli dulu minimal. Sama tune up lah, terus kaca film kita pasang, lunasin, kita kirim deh. Kirimnya lebih enak sih pakai towing ya, gitu, untuk hindarin resiko di jalan. Jadi kalau mau, ya oke langsung aja hubungin saya. Ini mumpung barangnya ada nih, bagus nih, seger nih barangnya nih, bener nih. Masih cocok lah, masih layak lah, masih enak lah nih mobil. Kilometernya tinggi ya tinggi, tapi kita perawatan, gitu. Perawatannya teratur dan disiplin. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Ya, tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan. Ingat, badai pasti berlalu.
dan kita masih menginginkan hidup normal seperti sebelumnya, bebas kemana-mana tanpa masker. Salam Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.